Apakah noplak atau nobar koplak berlanjut? Udah lama nih cuy, gua nggak bikin segmen noplak ya, nobar koplak yang beberapa bulan yang lalu terakhir kali gua buat itu di part 5 kayaknya, kalau nggak part 4, lupa sih. Intinya kemarin itu kayak gimana ya, reaction meme itu kayak pengen gue kurangin gitu loh, tapi kok gue juga butuh hiburan, asupan buat gue sendiri dan buat YouTube atau buat kalian gitu loh. Jadi kali ini gue bakalan mencoba untuk membuat video reaction meme lagi, yang dimana ini adalah segmen noplak kalau kalian yang belum tahu, atau nobar koplak ya. Jujur aja ini terinspirasi dari Kualapo yang punya segmennya, yaitu Noploy atau Nobar Skoploy. Anjir, ini yang gitu lah, cuma banyak cincong, kita langsung aja ke reactionnya ya. Cukup. Bentar, gak ada suara anjir, gak ada suara. Langsung punya ayang. Purwokerto. What the hell? Settingan dong. Yang percaya ini settingan, ketik angka 1 ya di komentar ya. Yang pertama, ini settingan sih. Anjir. Mana ada anjir. Mau heran, tapi settingan. Anjir, lihatlah reaksinya, ekspresinya gitu loh. Ekspresinya itu kayak udah di briefing gitu loh. Nanti kamu bilang gini gitu. Kalau ngomong gini, kamu bilang gini gitu. Jadi ekspresinya udah di briefing. Udahlah. Asalkan dia suka ya. Cowok kalian begini gak? Baik. Total kita makan 200.000. Ntar kita. Ini tipikal-tipikal video yang intonasi ngomongnya itu cepat ya gitu ya. Kayak ngomong itu cepat. Gak jelas anjir. Berdua masing-masing bayar 100.000. Kamu transfer ke aku aja, aku gak ingin transfer pakai WeChat. Oke, okay, baik. Gak ada titik koma ngomongnya. Bos, aku mau pesan 2 gelas boba. Uang sekecil ini kita gak usah bagi lagi ya, lain kali aku yang traktir kamu. Oke deh. Ini punyamu, kamu bayar sendiri. What the? Tahan, aku di sini sudah mau selesai bayar. Rp20.000, kamu transfer aja ke aku. Oh, baik. Ayo kita masuk sekarang. Tiketnya udah kebeli. Tiketnya sudah kubeli. Kamu hanya beli satu tiket. Kamu gak beli punyamu? Enggak. Kamu gak beli tiket, kamu mau nonton apa? Cepat pergi beli. Buruan beli. Kamu saja yang pergi, aku gak mau. Oh, kamu yang bilang mau datang nonton. Sekarang kamu lagi yang bilang gak mau. Kalau gitu. Anjir, aku terlalu mendalami drama ini. Tolong. Terlalu mendalami drama anjir. Ini untukku. Pergi sendiri. Gila kamu. Jika aku memperlakukanmu seperti kamu memperlakukanku, takut kamu sudah pergi. Oh. Jadi ceritanya itu, kalau ceweknya itu ngikutin apa yang dilakukan sama cowoknya, takutnya cowoknya itu pergi dari ceweknya gitu loh. Nice job. Kerja bagus ya. Aku tuh jadi jagung bakar nih ya. Aku tuh jadi jagung bakar. Ketawanya itu loh, kok ada jedanya kayak box ya. Ketawanya itu loh, tolonglah.
Tinggal ngambil ya. Tinggal kasih keju atau susu gitu ya. Aku tuh jadi jagung bakar. Gak perlu capek-capek cari arang gitu ya buat bakar jagungnya. Udah kebakar otomatis gitu sama ladang-ladangnya. yang kayak gini tuh sebenarnya gak boleh diketawain anjir. Tapi kok gue ketawa gitu loh. Masnya ganteng, tapi sayang. Jemput cewek, cewek orang. Hah? Kurang di mana, Mbak? Kalian ngobrolin apa sama ojol? Pertanyaannya gimana, jawabnya gimana gitu kan ya. Blunder gitu jawabnya. Iya Mas Prang. Dikasih info Mas. Grip gratis review bagle. Oke. Ini kasih. Ini pakai gas apa Mas? Oke Mas, masuk Mas. Oke. Beh, oleh Mas. Kreatif sih, ini kreatif sih. Modif motornya itu kreatif sih. Setirnya itu kayak mobil gitu loh. Ngarah ke sana ya ikut ke sana gitu. Dikasih info Mas. Grip gratis review bagus loh. Oke. Ini pakai gas apa Mas? Oke, masuk. Wih. Okay. Gila, keren. Anjir, dari tadi kena mic mulu anjir. Siapa yang dia VC? Pertanyaannya lo, kayak gimana menggiring ke arah mana gitu lo? Pertanyaannya anjir. What the hell? What the hell? Umurku sebatas. Batuk gue anjing. Anjir, sound ini sangat bikin gue ternyang-nyang gitu loh. Ya gimana ya, hajatan, apalagi pas akad kayaknya ya, hajatan. Dan mungkin ini di tengah jalan, gak mungkin kalau gak di tengah jalan, soalnya ada motor lewat, motor orang lagi, bukan undangan lagi. Ini antara yang salah emang pengendara motor atau tuan rumah acara gitu loh. Soalnya kalau bikin hajatan di tengah jalan lah, otomatis kan udah ada izinnya dari pihak tertentu gitu. Dan otomatis jalan udah ditutup kan sama petugasnya gitu di perempatan sebelum tempatnya gitu. Anjir kok malah serius. Alah, next. Kok bisa begitu? Hai sir, can I sit here? Oh, thank you. What is your name? Seling. Wait. Apakah ini orang yang tadi kah? Yang pertama itu tadi ya? Seling. Can you marry me? Seperti biasa ya, invisible kameramen ya. Invisible kameramen.